Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel saya Singgahero98. Apa kabar sahabat YouTube di pagi hari ini? Mudah-mudahan sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan segala aktivitas di pagi hari ini. Pagi hari ini kembali saya akan meliput ya kegiatan Diklat Paskibra Paskibraka Kabupaten Baritokwala tahun 2021, yang mereka sudah memasuki beberapa hari lagi ya, akan memasuki tanggal 17 Agustus 2021. Jadi pagi hari ini mereka akan melaksanakan latihan formasi Paskibraka di lapangan 5 Desember Marabahan. Jadi nanti saya akan meliput ya, apa mendekati hari H-nya ini hingga beberapa hari lagi, mungkin kurang lebih 5 hari ya, mereka sudah masuk pada posisi hari H 17 Agustus 2021. Baik, apa teman-teman sahabat YouTube, barangkali ada yang nonton video ini, jangan lupa dukung channel saya dengan cara men-subscribe, like, komen di bawah ini agar saya semangat bikin video di berikutnya. Kelihatan di belakang saya, mereka akan memasuki lapangan 5 Desember Marabahan. Baik teman-teman, sekian dulu ya liputan saya. Mari kita ikuti liputan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mereka sudah memasuki lapangan 5 Desember Marabahan. Thank you.
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tingkat Kabupaten Bangkuswara tahun 2021 nanti. Jadi itu tiang benderanya ya. Di lokasi lapangan juga ada para pelatih. Dan di ini ada tribunnya, tribun kehormatan nanti di sini. Itu gambaran ya, jadi gambaran pada saat mereka memasuki lapangan upacara. Mereka masuk posisinya seperti ini. Jadi salah satu yang mengambil bagi bendera nanti akan naik ke atas, tribun ini. Jadi mereka mengambil bagi bendera, kita membawa bagi, mengambil sang merah putih, dibawa turun kembali, dan mereka bergabung lagi dengan barisan yang ada di bawah. Selanjutnya mereka masuk ke seputaran tiang bendera, dan disitulah mereka nanti akan membentuk formasi 76, angka 7 dan 6. Thank you.
demikian dulu ya liputan saya di pagi hari ini berkaitan dengan aktivitas latihan pasukan pengibar bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tingkat Kabupaten Barito Kuala. Di belakang saya ini tiang bendera ya. Jadi inilah titik sentral pada saat upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tingkat Kabupaten Barito Kuala tanggal 17 Agustus 2021 yang akan datang. Jadi inilah tiang benderanya. Dan ini merupakan titik sentral yang menjadi pusat perhatian seluruh baik para undangan maupun para pengunjung. Walaupun peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ini tidak semeriah pada tahun sebelumnya karena kita masih dalam kondisi COVID-19. Namun demikian diharapkan peringatan hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia ini bisa dilaksanakan dengan secara hikmat dan penuh kebersamaan walaupun kita dalam kondisi COVID-19. Baik teman-teman sahabat YouTube, demikian dulu laporan saya ya di pagi hari ini, dan nanti akan saya lanjutkan laporan berikutnya karena masih tertinggal beberapa hari lagi ya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Baik teman-teman sahabat YouTube, barangkali ada yang nonton video ini, jangan lupa dukung channel saya sehingga Hello 98 dengan cara men-subscribe, like, komen di bawah ini agar saya semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.